Selamat datang di Entertainment Vod. Kabar kali ini datang dari pasangan viral Lesti dan Rizky Billar. Katanya sudah disetujui. Ayah Lesti Kejeroa justru singgung soal pansos hingga buat Rizky Billar turun tangan. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Kedekatan Lesti Kejora dan Rizky Billar memang makin lama semakin terlihat kejelasannya. Bagaimana tidak, keduanya kini lebih sering menjalani aktivitas sehari-hari secara bersamaan. Bahkan keduanya pun sudah tak malu mengumbar kemesraan di hadapan publik. Ditambah lagi ada sederet pekerjaan yang harus Lesti dan Billar jalani. Hal tersebutlah yang membuat Lesti dan Billar semakin sering bertemu. Kabarnya pula baik keluarga Billar dan Lesti sudah memberikan izin terhadap hubungan mereka. Hal tersebut terlihat dari beberapa kali orang tua Lesti dan orang tua Billar berjumpa. Bahkan belum lama ini keluarga Billar dan Lesti pun sama-sama berlibur ke Bandung, Jawa Barat. Salah satu orang yang mendukung keras hubungan Lesti dan Billar adalah ayah sang biduan itu sendiri. Namun di balik dukungannya tersebut belum lama ini ayah Lesti justru singgung masalah panjat sosial pansos. Hal tersebut terjadi saat dirinya mengunggah foto bersama Billar. Saat itu Billar merangkul erat ayah sang biduan tersebut. Melihat caption ayah Lesti, akhirnya Billar pun ikut turun tangan. Billar pun langsung memberikan respons pada unggahan ayah Lesti tersebut. Menurut Billar, untuk ayah Lesti tidak ada kata pansos. Ia pun menilai bahwa dirinya tak merasa dipansos oleh ayah Lesti. Komentar Billar pun mendapat banyak respons dari warganet. Banyak yang ikut bahagia melihat kedekatan ayah Lesti dan Billar. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.